Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Lur? Semoga baik-baik saja. Lur, hari ini hari ketiga puasa di bulan Ramadan, Lur. Saya ngaritnya kehujanan ini. Dan sekarang sudah reda. Dan lanjut ngarit lagi, Lur, karena belum dapat. Lokasi pengaritannya masih di perkebunan tebu, Lur. Tapi ini tebu yang baru tumbuh, masih kecil-kecil, Lur. Jadi rumputnya banyak ini. Hijau-hijau, Lur. Alhamdulillah hari ini hujan membawa berkah, Lur. Mudah-mudahan. Ini, Lur, perjuangan seorang tukang arit, Lur. Kehujanan, kepanasan, dan mudah-mudahan setelah hari ini hujan, Lur, seminggu kemudian ini rumput semakin panjang dan semakin lebat. Keuntungan buat peternak, selama rumput masih menghijau, di situ rezeki masih berkilau, Lur. Lanjut, Bang Ipa. Lanjut. Karena ini masih siang, Lur. Jadi istirahat tadi hujan, istirahat sebentar dan sudah kembali terang. Jadi lanjut lagi ngaritnya, Lur, ini. Iki hijau. Wah, habis wis. Tutup plastik. Plastik. Nah. Bapak habis. Oh ya, Lur. Di Indramayu cuacanya lagi tidak menentu, Lur. Pagi sampai siang panas sekali. Dan tiba-tiba hujan, Lur. Begitu setiap hari. Ya begini, kalau ngarit selepas hujan ya ini. Kalau dipapat sampai akar, kotor rumputnya. Kalau pucuk rumputnya saja yang diarit lama, ya mau basuh ya. Blok kotor, Lur, kalau dipapat sampai habis. Jadi ambil yang pucuk-pucuknya saja. Luas perkebunan tebu di sini, Lur, sekitar 12.000 hektar, Lur. Semua ujung desa sampai sini 12.000 hektar semuanya, Lur. Dan ini lokasinya di perbatasan antara kota Majalengka dan kota Indramayu.
semuanya sangat luas sekali, Lur. Mendung, mudah-mudahan hujannya berhenti. Terang, jangan hujan-hujan lagi sampai dapat rumputnya. Dan ini saya sudah dapat satu bentel, Lur. Ini bentelan saya ini. Oke. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Salam ngarit, salam ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.